Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak ajar korang live trade lagi. Nak buat live trade sikit. Nasihat in syakhsiyatik. I know. So, teknik ni macam biasa sebab aku nak biasakan korang dengan strategi kami sendiri, iaitu SOP pertama kami adalah cari tengok trend. Okay, kalau kita tengok dekat Australian dollar versus Canadian dollar ni, dia dah sideways beberapa lama, kemudian dia dah start downtrend. So bila dia downtrend, kita dah nampak ni ada satu peak, dia turun. Okay, dan nampak dia tengah berada di resistance. Okay, ada kemungkinan dia akan downtrend. Tengok pair lain, AUD/NZD pun nampak dia dah start downtrend dan dia tengah buat correction. Okay, correction tu maknanya kalau price tu jatuh, okay, ini adalah resistance. Okay, price tu jatuh, dia akan correction, maknanya dia akan naik sekejap. Dia jatuh, dia naik sekejap. Bila dia naik sekejap tu, dia akan kena pada, kalau drop tu dia kena pada resistance. Ini maknanya adalah correction. Okay, macam mana yang aku ajar sebelum ni, korang tengok pada free margin korang, buka trade paling kecil 0.01 sahaja. Bukan itu hal itu. Betul. Ah, ya, roh al-khald. Tengok, ini adalah account main-main kami, hanya berapa ratus ringgit sahaja. Kami ada account lain yang lebih besar. Yang kami pun grow sekali. Okay, ni account ni boleh kata account demo kami untuk buat trade, live trade untuk korang lah. Okay, tengok pair. Okay, tengok pair lain. Cara pertama tengok trend saja. Ni kita tahu sideways. Okay, ni kita tahu dia sideways. Sideways ni maknanya trend tu mendatar. Dia tak naik, dia tak turun. Okay, ni adalah sideways. Okay. Okay, ni trade lama kami yang mana kami buy yang price tu tengah mencanat naik. So kalau korang dah tahu kat mana dia punya support, macam ni kita boleh tahu kan support dia ada dekat area sini. Okay, so korang boleh drag sahaja stop loss korang dekat-dekat area ni dan letak bawah sikit. Sebab bila korang buat macam ni, korang akan minimiskan risiko korang. Okay, bila risiko korang kecil, reward korang maintain sama, so ada kemungkinan korang dapat trade yang bagus lah. Alah, korang doktor ni teruk. Kalau tengok pada trade ni, dekat sini dia ada 3 peak ni, kemungkinan juga dia tak sampai ke atas. Mungkin sampai level ni je. Kalau trade ni korang nak close boleh. Okay, trade turunkan TP sampai sini pun boleh. Kalau nak biar saja pun boleh. So rule kalau nak naikkan stop loss ni, maknanya korang nak kacau stop loss tu. Sebab sebelum ni kami ajar jangan kacau stop loss kan. Tapi ada masa tu bila korang dah nampak sangat dia punya support dekat sini, dah sangat clear, korang boleh, kalau sebelum ni katalah signal tu kami beri stop loss di sini, korang boleh tarik saja stop loss tu dekat-dekat dengan support ni. Tapi pastikan korang beri ruang sikit untuk trade tu bernafas. Okay, so bila korang nak tarik stop loss ni, korang kena pastikan jarak daripada current price dengan TP lagi sikit daripada jarak current price dengan stop loss. So bila korang buat macam ni, korang maintain supaya price tu boleh kena TP. Okay, bila dia dekat ni, maknanya dia punya peluang untuk kena TP tu lebih tinggi. Alash tlumuni. Okay, so kita tengok pair lain. Okay, macam New Zealand dollar CHF ni, selalu kalau kami mula trade, kami suka letak stop loss agak besar. Kami akan cari previous low, dan bila dia dah start naik ni, nanti kita akan tahu kat mana dia punya support. Okay, teruskan lagi cari. Okay, ini adalah sideways, tak payah trade. Ini adalah sedikit uptrend. Okay, kalau nak trade ni boleh, dia uptrend kan? Ini uptrend, kita akan cari peluang buy. Ini adalah dia punya support.
dan ini adalah dia punya resistance. Okay, so sekarang ni price tu tengah buat correction. Correction tu maknanya dia dah kena, kalau buy ni dia pantul semula, itu adalah peluang untuk kita buy. Okay, boleh saja kalau kita nak buy sebab kita ada free margin lagi ni, boleh place order buy. Letak saja stop loss dekat sini sebab kat sini price agak susah nak cecah, dan TP boleh tengok pada kecerunan trend. Okey, tengok pada kecerunan trend daripada ni pada naik tempat dia naik. So kemungkinan TP tu korang boleh letak dekat sini. Okey. Tengok pair lain, okey dah habis. Okey, tengok pair lain. Okey, ni macam ada sedikit downtrend. Okay, ni key level je dekat sini eh. Key level dia dekat sini. Key level tu maknanya tempat yang mana price tu banyak pantul. Okay, ni adalah resistance. No, price tu dia tak boleh tembus area ni. Okay, ada kemungkinan price tu akan jatuh balik. Okay, dan bila dia jatuh, okay, korang tengok sebelah sini. Sebelah sini sangat, sangat orang cakap clean, bersih, dia straight je naik. So kemungkinan kalau dia jatuh, dia akan jatuh terus sampai bawah sini. Okay, kita tengok pair lain, mana yang ada uptrend dan downtrend. Ini sideways, tak payah trade. Okay, ini downtrend, kita dah tahu dia downtrend. Sell saja, senang saja. Teknik kami sangat senang. So letaklah, okay, cara letak ni, kalau macam ni korang letak kat sini, dia agak tak selamat sebab dia terlalu dekat. Okay, cara dia, korang cari area, tengok belah sini. Okay, kat sini dia ada satu support, dua support. Okay, area ni satu support, dua support. Bila price tu dia buat correction, main dia pantul semula. Bila dia dah break, dia pantul semula dan dia akan jatuh. Sini akan jadi resistance baru. So ini adalah support become resistance. So stop loss korang boleh letak dekat area ni, tapi korang letak atas sikit supaya dia tak boleh hit. Okay, so bila price tu dia break, kita tak tahu dia turun banyak mana. So ambil Fibonacci retracement, tarik daripada entry, pergi ke stop loss. Korang akan tahu korang nak TP dekat level 1 ni. Okay, right, cari trade lain. Sekarang ni aku ada free margin 11, aku nak habiskan sampai free margin kosong. Okay, ini kemungkinan ada downtrend tapi tak berapa kuat. Ini sideways saja, tak minat. Ini mungkin dia akan pantul semula. Okay, okay, ini satu tanda macam tadi eh. Yang mana ini adalah support kat sini. 1, 2, 3. Kotak lah, kotak lebih senang nampak. Kat sini adalah area support. Dan price tu dia dah pantul semula. Okay, ini adalah support. 1 point, 2 point, 3 point sini. Ini adalah support. Dan price tu bila dia pantul, ada kemungkinan dia akan jatuh lagi. Okay, kita sell saja. Tarik lebih tinggi daripada tadi, daripada support tu. So kalau tak tahu nak TP kat mana, kita kena tarik. Ini adalah support bukan resistance eh. Ini adalah 1, 2, 3 point support. Dia dah break, dia akan buat retracement, korang sell. Okay, so boleh letak TP kat sini. Okay, boleh delete Fibonacci retracement ni. So kalau korang tengok, free margin aku dah tinggal 2. So ini aku dah tak boleh trade lagi. So aku akan buka, kami akan selalu buka trade banyak-banyak. Dan biar saja dia hit TP atau stop loss. Kalau tengok history, daripada performance kami, kami dah banyak kena TP daripada stop loss. So kami adalah profitable trader. Dan korang boleh follow SOP kami, iaitu yang pertama, tengok trend saja, uptrend atau downtrend. Kalau downtrend, cari peluang sell di resistance. Kalau uptrend, cari peluang buy di support. Okay, okay, jumpa lagi dalam video akan datang. Harap korang dapat sesuatu daripada video ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Boleh tengok description kat bawah kalau nak trade bersama kami. Alright, jumpa lagi.